ini itu stik coklat dari nasi kakak. Katanya kakak pengen buat ide jualan. Boleh nih dicoba. Lucu juga loh bentuknya. Wah, super kriuk-kriuk-kriuk cantik. Pertama, halusinasi. Susu coklat, kental coklat, tepung beras, air, aduk. Tuang. Tambahin tapioka. Aduk, tercampur rata kakak. Cetak. Dan goreng. Di minyak panas api kecil aja ya kak. Goreng hingga mengeras. Angkat deh. Terus ini digunting juga ya bungkusnya. Ditempelin juga di cupnya. Jadi deh. Milk crepe gulung tuang coklat kacang. Wah, asli sini tuh mantul banget. Milk crepe-nya aja udah enak. Ditambahin tuang coklat tumer ya makin enak dong. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Gak tahu kenapa aku tuh seneng banget bikin milk crepe. Selain rasanya enak, juga simpel sih bikinnya. Kali ini aku mau cobain bikin yang dituang coklat kacang kayak yang viral-viral itu loh. Masukin semua bahan-bahan kulitnya. Aduk, pastikan udah panas ya pennya dan panggang di api kecil deh. Bikin krimnya juga simpel. Aku pakai whipped cream bubuk yang dicampur air es. Aduk, sampai mengental kayak gini kakak. Tuh, udah deh, tinggal ditata aja memanjang gitu ya. Dan taruh whipped creamnya di atasnya. Ratakan tipis-tipis ya kak. Dan gulung-gulung deh. Coklatnya aku mau pakai coklat batang yang dilelehin sama margarin. Aduk. Nah, kalau udah leleh aku mau tambahin kacang cincang. Wow, enak banget dong kak. Cus, cobain yuk. Cookies coklat. Tuang coklat. Wah, enak nih buat kue hari raya. Nggak kerasa ya hari raya sebentar lagi. Bikin yuk cookies ini. Pasti banyak yang suka. Wah, enak banget. Masaknya aku pakai alat dari Mito. Pertama, masukin margarin, gula halus, garam, vanila. Aduk. Mixernya aku pakai hand mixer MX200 dari Mito yang punya 5 kecepatan turbo, low watt, dan ada 2 kepala mixer nih. Harga cuma 500 ribuan aja loh. Tambahin susu coklat, ceplokin telur. Aduk. Terigu, baking powder, choco chip. Aduk. Tercampur rata kakak. Cetak-cetak di loyang yuk kak yang sudah dialasi kertas roti. Nah, panggang ya kak. Aku pakai New Wood Backlight Mini Electric Oven MO20 dari Mito. Kapasitasnya 11 liter, low watt, dapat aksesoris baki panggang, nampan kawat, dan pengait baki. Harga 400 ribuan aja nih. Oke, angkat deh. Bikin flat coklatnya cuma lelehin coklat dan margarin. Aduk, yuk samaan kak punya oven dan mixer dari Mito. Kak, bikin martabak. Wah, ada yang request bikin martabak. Wah, ya udah ya, bikin yang simpel-simpel aja ya. Dari nasi isinya coklat yang lumer. Dan biar ada asem-asemnya gitu, kita tambahin buah stroberi aja deh. Tuh, enak banget kan kak. Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Lembut dan coklat banget. Mito dan Stengel Square. Pertama, halusinasi. Ceplokin telur, gula, air. Aduk, sampai lembut kakak. Saring deh, tambahin terigu, baking powder. Aduk, tercampur rata kakak. Kalau ingin wangi, bisa ditambahin vanila ya kak. Aduk, tunggu 10 menit kakak. Untuk isinya, cuman campurin minuman rasa coklat. Aku pakai beng-beng dan kental manis. Aduk, tuh, sampai kayak gini kakak. Oh ya, jangan lupa iris tipis stroberinya ya. Kalau udah, baru panasin pan di atas kompor dan tuang. Pasti salvo kan? Ini aku pakai kompor induksi yang tipis banget nih kak. Kompor induksi IN100 Tinus dari Mito. Ada 9 level panas, panel estetik dari bahan kayu, bahan keramik glass anti gores, dilengkapi dengan overhead protection loh. Saman punya yuk kak. Oke deh, tinggal tambahin topping coklatnya tadi ya dan irisan strawberry. Wah, enaknya kak. Hayo, siapa yang mau buat ini aja yuk kak sekarang juga. Ikut aku yuk kak bikin mochi mangga bareng Stand Cookware. Hasilnya tuh super cantik, gemoy, manis, dan lembut banget. Enak. Sini-sini yuk, tipsnya itu jelas pakai Stand Cookware spatula diamond yang lebih lentur daripada sutil silikon merek lain loh. Jadi lebih nyaman dan lebih baik. Satu kali serok makanan langsung terangkat. Sudah food grade dan memiliki standar internasional FDA approved. Dijamin aman untuk segala jenis masakan nih. Juga sudah mendapatkan top brand 2 tahun ini loh kak. Sudah terjual jutaan pieces dan best seller seluruh Indonesia lagi. Oke lanjut, aku membuat isiannya juga nih pakai mangga. Ini tuh manis, enak banget. Mangga mana lagi namanya. Tinggal dimasak sama gula sampai mengkaramel gitu loh. Aduk. Just bikin krimnya ini aku pakai whipped cream bubuk ya yang dicampur air es gitu loh. Aduk.
kalian jangan lupa sangrai tepung ketannya. Mocinya dibagi-bagi gitu kakak. Lanjut digulungin biar lebih mudah yang isinya. Gimana? Masa itu gampang kan? Apalagi dibantu pakai spatula dari Stand Cookware. Jadi bangga deh pakai Stand. Belinya di marketplace official Stand Cookware atau di toko offline dan reseller terdekat di kotamu. Kak, coba buat bakso dari nasi tapi nggak pakai ayam. Hah? Nggak pakai ayam? Lah ayamnya kemana kak? Ayam. Udah, bikinnya pakai nasi aja deh. Ini mah udah enak banget loh kak. Halusin bawang putih, garam, aduk, halusinasi, aduk, sampai lembut kakak. Belum tambahin tapioka, terigu, kaldu bubuk, ceplokin telur, minyak, aduk, tambahin air, aduk, sampai kayak gini kakak. Bagi jadi dua ya, dan bulat. Wah, jadi besar. Rebus deh di air mendidih sampai matang. Pleng, taburi tapioka kakak. Nah, biar mekar baksonya diiris bentuk bunga kayak gini ya kak. Dan goreng di minyak panas sambil dikebyurin minyak ya kak, biar rata matangnya. Enak banget. Sos tang, sosis kentang kak. Aku beli dua kak, harganya berapa? Mau beli dua harganya 5.000 ya kak. Aku mau. Beli yang banyak ya kak, buat dibagiin ke teman-teman juga. Hihihi, asik. Akhirnya ada sos tang yang murah tapi enak nih. Pertama, ini kentangnya yang udah dicuci bersih ya. Terus dipotongin kecil-kecil kayak gini kakak. Terus dikeringin dulu dan tambahin tapioka deh. Aduh. Ini sosisnya yang udah direbus ya, dibagi segini ya kak. Boleh pakai sosis apa aja. Siapin terigu, ceplokin telur, garam, baking powder, air.